Nama tes kari jalan, bos. Cita dia mula malas malam. Aku boleh lambat dengan anak bini aku. Dah tapau makanan. Nama tu, babe. Tapi semua dah barai. Tidur terus. Makanan terus masuk fridge. Pagi tadi kira nak breakfast heavy lah. Tapi nah, berapa kali nak basuh periuk nak panaskan lo. Nasib baik rumah aku ada gadget yang sangat canggih ni. Aku susun-susun lauk tu. Semua masuk dalam steamer ni. Dia ada tingkat-tingkat dia. So, dia tu tingkat satu. Sekarang aku pasang tingkat dua. Ha, lepas tu sampai tingkat tiga. Best nosa steamer ni sebab dia ada laluan dekat tepi dia. So air dia memang takkan menitik masuk makanan. Dan dia takkan efek rasa makanan yang atas dengan yang bawah. Dia takkan bercampur-campur. Air pula kita dah isi dekat bahagian hitam yang bawah tu. So lepas tu macam yang ini daripada peti air. So aku set masa lebih kurang 15 minit. Baru je start, korang dah boleh nampak dah waktu keluar. Ha, dia laju, dia tak ada tunggu air menggelegak. Macam kalau kita steam atas dapur ke apa. Tapi panaskan lauk ini macam kegunaan tambahan dia je. Semua menu yang korang perlu steam ataupun kukus boleh buat dalam ni. Nak kukus nasi ke, nak buat pulut kuning, nak buat ayam ke, ikan steam limau, nak kukus sayur, jagung, makanan-makanan sihat pun boleh buat dalam steamer ni. Kok 15 minit, dia akan keluar bunyi. Lepas tu kita boleh buka tengok. Aha. Aduh, bau dia pun naik macam baru beli dekat kedai semalam. Maka siaplah breakfast kita orang, kan? Ini panggil breakfast ala Thai. Ha. Jadi kalau korang yang tak ada lagi steamer ni, microwave kau pun tak boleh buat kerja. 6 lauk sekali jalan boleh panas. Jadi mesti ada nosa steamer ni kat rumah. Banyak makanan buat dalam video aku pada steamer. So,